ternyata sudah langsung menuju kotak penalti. Oh, sangat berbahaya. Serangan balik, kita lihat kotak penalti, kontrol yang bagus, baik. Yang berhasil mencetak 3 gol. Dengan level yang lebih tinggi. Oh, umpan yang sangat tajam, kosong. Arhan Cipta, Arhan Pratama, di kotak penalti. Bapak Joko Widodo. Saat ini yang belum memperkuat timnas senior. Pelanggaran Duhu. Umpan yang sangat berbahaya, Rafli oleh... Oh, lolos tadi. Hati-hati Indonesia. Apa yang disuruh dia, Bu Maruf? Yang disuruh dia melawan. Rustam, Arhan Pratama, sangat berbahaya dan... Akan bagus, shooting langsung. Indonesia belum keluar. Angkat langsung kotak penalti. Baik, Arhan. Masih Arhan lagi. Umpan langsung kotak penalti. GLDF. Oh, jelas. Resiko sekali ya, sangat keras sekali. Saya mau ambil bola sih. Oh, tinggi datangnya, angkat kotak penalti, ada Elkan! Langsung dikenya, hanya di hati Indonesia. Penista benar-benar memberikan perlawanan yang sangat-sangat keras. Hook-nya sangat indah. Arhan Pratama, tinggi datangnya di kotak penalti, berbahaya Elkan! Di tinggi penjaga gawang Rustam, dan oh, masih Marcelino sangat cepat, membawa bola di kotak penalti, masih Marcelino! Tapi benar-benar angkat kotak penalti, sudah langsung! Kembali serangan Indonesia. Apakah terkejar? Oh, umpan langsung kotak penalti. Ada Arhan Pratama berebut bola tadi belasan. Effort yang sudah tinggi datangnya. Berbahaya! Ditinju oleh Rustam. Jatuh di kaki. Kita lihat Komang Teguh. Shooting langsung. Bahkan yang hanya melawan ke depan langsung. Arahkan kepada Hoki Caraka. Dari sisi kanan pertahanan dari Turkmenistan. Masuk ke dalam Arhan. Gagal lagi memberikan. Terpadu oleh Ketang Evan Yenar. Shooting Evan Yenar. Bagaimana Ivan melihat ada ruang tapi kemudian masuk ke dalam gawang. Salim Umarov kalepan langsung arahkan sudah kepada Sam Mamed Federer. Vietnam dan kita berharap Ilyas Cheryev terhadap kita lihat bagaimana Marcel Ferdinand langsung ke kotak penalti arahkan langsung pada gol tapi mudah saja sundul. Ada Ilyas dikejar oleh Arhan angkat langsung ke gawang dan dia nampaknya wasit asal Marcelino Ferdinand umpan terobosan dari maksudnya kepada Arhan Pratama karena memang dikawal dengan tahan masih Arhan Pratama umpan langsung Rafael strike masih strike di kotak penalti apakah mampu melakukan strike meliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan terlalu lama berputar shooting langsung Kuning Alan Fikri Ufar Yener langsung kotak penalti Ilham Yopami dan sangat baik Ilham Yopami kotak penalti. Ada kita lihat Marcel Ferdinand langsung di kotak penalti terlalu. Nanti Indonesia tiga pemain dari Turkmenistan bukan. Ya, kembali kita lihat Marcel Ferdinand shooting langsung. Sarannya akan oleh Salim Umar. Wow. Salim Umar ini dengan kartu kuning. Saja mengadakan gol. Umpan langsung sangat berbahaya ditinju oleh Rustam. Coba dikejar oleh Rahman. Ada Arhan. Sudah Arhan Fikri kembali kepada Elkan Bagot. Angkat langsung di kotak penalti. Oh tidak ada satupun pemain berhadapan dengan El Ilyas. Masih Arhan Pratama mendekati kotak penalti. Angkat langsung untuk memetik bola. Sangat keras kita lihat oleh Mas Lepen. Oh kartu kuning. Tidak perlu. Nah kartu kuning. Betul. Sesuai dari kotak penalti Arhan Pratama. Oh langsung menuju gawang berbahaya. Sangat baik sekali tendangan dari Rafa yang sudah dua tim yang diloloskan ke Piala Asia. Oh, coba dikejar oleh Rafa strike. Maksudnya Witan Sulaiman. Masih Witan. Oh, maksudnya Witan. Tadi sudah dijadikan pemain yang lebih mobile. Terus tim lain ya. Terus ke apa yang terjadi? Gol! Posisi sudah jatuh. Kita lihat di sini. Turkmenistan. Sekali kita lihat Arhan Fikri sangat cepat. Masih Fikri menguasai bola. Pelanggaran kah? Oh, bukan sebuah pelanggaran. Kiri dok ke tengah. Sangat baik. Oh, Salim Umarov pelanggaran. Tapi menurutnya kita tidak tahu. Biasanya dari permainan mungkin karena dia sudah terpannya. Tapi Arhan Fikri, Arhan Pratama lagi dari dalam. Umpan langsung ke depan masuk kepada sahabat Ramadan Samadan Sananta. Luar biasa perjuangannya berdua dengan Memedov Dajanj. Oh direbut lagi dan lempar ke saja direbut oleh Rafael Strike kini Ivan Yenar
bukan sebuah pelanggaran di sekiri doa lagi. Dong dari Korea main lagi lari ke depan kita pada Alhan Pratama, masih Alhan Pratama buat Turkmenistan. Kim sangat cepat coba melakukan serangan oleh ke tengah. Ada kita lihat ada Arhan Fikri. Kim sangat baik lagi. Siapa ketiga umpan terobosan dari Pak gagal. Pelanggaran tapi nampaknya dilakukan oleh Rifar Dianel. Tapi bola sudah dilepaskan oleh Komang Teguh kepada Rizky Ridho. Arhan Fikri. Oh sangat baik. Ramadan Sananta Suti. Benar-benar cita-cita yang sang Komang Teguh masih gagal. Lihat hati-hati Indonesia. Ada Memedov Dayanj. Nando Arisudi. Oh, serangan balik Arhan Fikri. Kita lihat tadi Rafael strike tapi gagal tadi. Pior ya, ini berlatih oleh Turkmenistan yang mereka justru takut pada Indonesia kalau lihat dari masih Ramadan Sananta belum keluar. Mau kan langsung di kotak penalti. Di babak kedua ini Bung Maruf. Ya, kesempatan terbaik situasi bola di kotak penalti angkat langsung sudah menunggu tadi Ramadan. Arhan Pratama melakukan lempar ke dalam sangat berbahaya di kotak belum keluar dari para pemain Turkmenistan. Hati-hati Indonesia. Oh. Iya, ini kita lihat sebuah sliding yang Sima masuk. Masih Jenner langsung ke depan, sangat baik umpannya. Oh, terlepas. Ini Arhan Pratama ada kuat.